balik kampung. No, saya tak pernah. Sebab mana pun saya nak balik dekat ikut, dia tak kisah pun. Yang penting saya happy, mak saya happy, cukup. Tadi saya dah sebut dia tak pernah tanya pasal duit saya. Ya, dia tak pernah ambil tahu pasal duit yang ada dalam akaun saya. Yang penting saya lunaskan segala keperluan rumah. Bayar rumah, bayar kereta, adakan keperluan dia. Dia tak boleh tak ada maid, tak apa, saya adakan dia maid. Dia tak pernah tanya pun duit saya pergi mana. Okay, dia tak pernah tanya duit saya pergi mana. Lama kelamaan, bila nak cerita bab duit, dia yang ajar saya untuk tidak berkira-kira dengan duit. Sebab orang yang asyik mengira duit, Allah bantutkan rezeki dia. Saya tanya dia kenapa, saya tanya dia kenapa nak kita jangan berkira-kira dengan duit. Sebab dia cakap dengan saya, apabila kita berkira-kira dengan duit, kita akan berkira-kira dengan sedekah kita. Ya, yeah, make sense. Memang betul. Sebab dia cakap, bila kita tidak berkira-kira dengan sedekah kita, Allah takkan langsung berkira-kira dengan rezeki yang dia nak bagi pada kita. Dan benda tu memang terjadi. Dialah orang yang akan bersedekah ikut apa yang melintas di hati dia. Dialah orang yang ajar saya, yang didik saya untuk jadi macam tu. Orang yang didik saya untuk jaga keluarga, bukan setakat keluarga saya, tapi menjaga keluarga dia, menjaga adik-beradik dia, menjaga adik-beradik saya. Dia didik saya untuk menjadi macam tu. Dan apabila saya buat dan saya ikut, berbalik yang tadi tu, yang orang cakap saya terror sangat bisnes apa semua, bubble be dahsyat, orang berbaris panjang, sebenarnya magic-magic tu datang daripada apa yang dia ajar saya. Sedekah, jangan berkira, jangan nak sasik kira duit. Sampaikan saya untuk bubble be, saya jadi pelik. Saya cakap saya less of effort sebenarnya untuk bubble be. Saya tak ada pun buat marketing yang gila-gila pun, tapi Allah gerakkan ramai orang untuk datang support saya berbaris panjang-panjang sampai 3-4 jam. So saya nampak benda tu, dan semua tu datang daripada dia. Jadi kat sini saya nak beritahu, saya memang tak ada apa-apa, saya kosong. Saya tumpang luck dia, saya tumpang tuah dia, saya tumpang tips-tips yang dia bagi. Saya apply dalam diri saya, saya apply dalam keluarga saya, dan saya apply dalam kehidupan saya. Dan ya, Allah mudahkan banyak pekerjaan saya, Allah mudahkan bisnes saya. Hari ini saya sangat pelik. Bukan hari ini je, hari ini, semalam, kemarin. Okay, semenjak dia dimasukkan ke hospital, orang yang mendoakan dia, saya tak tahu daripada pelusuk mana datang. Terus saya tertanya-tanya, saya cakap apa lagi yang dia buat yang saya tak tahu sampai macam ni Allah layan dia. Saya cemburu. Sebab saya selalu bercakap dengan dia, "Bu, I kalau boleh nak mati syahid, kalau boleh I nak mati hari Jumaat." Dia cakap kenapa nak mati Jumaat? Sebab I nak mati husnul khatimah. Saya tak boleh tahan siksaan kubur. Rupanya dia yang pergi syahid, rupanya dia yang mendapat layanan cukup istimewa daripada Allah SWT. Orang doakan dia tanpa henti, orang bantu dia, orang hanya orang buka kebaikan dia. Sampai kebaikan-kebaikan tu ada yang saya tak tahu pun dia buat dalam senyap. Rupanya selama ni duit yang saya bagi pada dia, dia habiskan untuk sedekah dia. Dan sebenarnya apa yang dia buat tu berbalik kepada saya, di mana Allah kurniakan saya rezeki yang melimpah ruah.
rumah bahagia, rumah tangga bahagia, anak-anak yang baik. Itulah dia kuasa seorang isteri. Itulah dia.